When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lot chop. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas permintaan ramai, saya buat lagi satu video tentang JD Fasa 2 untuk Hermes 2. So mula-mula sekali kita sudah download dia punya template untuk kita isi. Okay, kemudian kita buka Hermes 2, type sahaja Hermes 2. Okay, akan bawa kita ke laman web Hermes. Isikan ID dan juga kata laluan. Kemudian kita pergi kepada deskripsi tugas. Okey, di deskripsi tugas, mouse over ke atas fungsi dan klik selenggara komponen deskripsi tugas. Okey, kemudian kita klik pada nama masing-masing. Okey, untuk kita pergi satu persatu ya. Untuk maklumat umum, kita hanya letak dua perkara sahaja, iaitu di sini kita letak PPP. Okey, kalau sebelum ni PPPS, sekarang ni kita letak PPP sahaja. Kemudian di bawah ni letak grade jawatan semasa kita lah. Okey. Kemudian tekan kemas kini ataupun simpan. Selesai untuk satu. Kemudian pergi ke tab yang kedua, iaitu tujuan perwujudan jawatan. Untuk yang ni kita hanya, okey, saya kemas kini sebab saya dah buat hari tu. Kita tengok di sini kita dah guna kata lain-lain. Untuk kata kerja kita ambil lain-lain, kemudian dia akan keluar dekat kata kerja bawah ni lah. So yang ni ni kita ambil semua sekali, okay? Mengajar, mendidik dan mentaksir. Yang ni kita ambil, tekan Ctrl X untuk cut. Kita letakkannya di atas ni, okay? Mengajar, mendidik dan mentaksir. Ctrl V untuk paste. Kemudian bawah dia tu automatic sambungan semua murid selari dengan semua sekali tu. Bagi ke arah memperkembangkan tu, kita buang ke arah, kita letak kat bawah ni. Memperkembangkan di bahagian hasil. Kemudian tekan simpan. Okey. Okey. Okey, selesai untuk tujuan perwujudan jawatan. Maka dia tidak ada lagi bertindih lah, kata kerja yang bertindih, okey. Dia terus sama selari terus. Okey. Kemudian yang ketiganya ialah accountability. Okey, yang ketiganya accountability. Accountability, kita hanya perlu buat semua sekali yang 8 tu, copy paste. Saya tunjukkan satu contoh sahaja. Yang pembetulannya macam kes hari tu, melaksanakan, boleh tengok sini, melaksanakan ada bertindih dua kali. So untuk kes yang salah buat hari tu, okey, kita tekan kemas kini. Okey, kemas kini. Kemudian melaksanakan sudah ada di situ. So melaksanakan yang dekat bawah ni kita buang sahaja. Okey. Melaksanakan yang bawah ni kita buang sahaja. Yang lain tak ada masalah. Okey. So simpan. Okey. Okey. Begitulah seterusnya untuk yang nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7 dan nombor 8. Saya buat teruslah sekarang ni. Nombor 3, kemas kini lagi, buang kataan melaksanakan ni sebab dah ada. Tekan simpan. Okey, okey. Nombor 4, kemas kini, buang perkataan membantu. Tekan simpan. Okey. Okey. Nombor 5, tekan kemas kini, buang melaksanakan. Kemudian tekan simpan. Okey. Okey. Kemudian nombor 5 dah, nombor 6, kemas kini, buang membantu tu. Tekan simpan. Okey. Okey. Kemudian nombor 7, kemas kini,
buang perkataan melaksanakan. Tekan simpan. Okey, okey. Nombor 8, kemas kini, buang perkataan membimbing. Okey, tekan simpan. Okey, okey. Selesai. Okey, so accountability kita dah siap. Kita copykan untuk semua. 41, 42, 48, 52, 54. Dan untuk yang dah buat sebelum ni, cara dia untuk editnya ialah kita tekan hapus. Kita pergi dulu kepada grade yang kita nak buat yang baru lah. Okay, kita dah ubah tadi dekat 44. So sekarang kita nak ubah semua yang dekat 41, 42, 50, 48, 52 dengan 54. So 41 dahulu, kita pergi 41. Hapuskan yang kita dah buat sebelum ni. Tekan hapus. Pastikan di 41 ah. Tekan hapus. Tekan lagi hapus. Okey, okey. Tekan hapus. Okey, okey. Tekan hapus. Okey, okey. Tekan alah, tekan hapus. Okey, okey. Tekan hapus. Okey, okey. Tekan hapus. Okey, okey. Alhamdulillah, excuse me. Tekan hapus. Okey. Okey. So sekarang ni DG41 sudah kosong dan akan keluar salin accountability yang baru. Dekat sini ni kita tekan lagi sekali salin accountability yang kita dah repair tadi tu, yang kita dah perbaiki tadi tu dekat 44 tadi, kita salin daripada yang 44 ni. Jangan salin yang daripada yang lain ah. 44. Tekan salin. Adakah anda pasti? Okey. Maklumat accountability berjaya disalin. Okey. Turutan ni kena ubah. Okey, turutan ni ada nombor 1, 10, 11, 12 macam tu. So buatlah turutan dia 1, 2, sini 3. Lepas tu jadi 4, 5, 6, 7 dan 8. Tekan simpan. Adakah pasti? Okey. Okey, berjaya disimpan. 41 settle. So kita nak copy lagi untuk 42. Sama, kosong sebab hari tu saya belum buat untuk 42. Salin accountability. Yang ni sebab 41 dah cantik tadi, dah ikut susunan, kita ambil yang 41 saja. Okey, tekan salin. Okey, okey. Susunan dah ada kan? Okey, tekan simpan. Tekan okey. Okey. 42 siap. Okey, kita pergi kepada 44 tadi, dah asal dah ada. 48 pula. Yang 48 kita dah buat sebelum ni. So ada yang salah tu kan, sebab ni dia double kan, melaksanakan. So kita hapuskan semua yang kita dah buat sebelum ni. Hapus. Okey, okey. 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 Dan akhir sekali yang ke-8, hapus. Okey, okey. So sekarang kosong, keluarlah salin accountability. So kita salin lagi sekali, ambillah daripada yang 41, sebab yang 41 dah ikut susunan cantik tadi kan. Salin dari yang 41. Salin. Okey, okey. Cukup, susunan dia pun dah cantik dah. Ada 1, 2, 3, tak perlu ubah lagi. Tekan simpan. Tekan okey, tekan okey. 48 siap, pergi kepada 52. Okay, 52 sama juga, dia double kan. So hapuskan lagi satu-satu. Hapus. Okay, okay. 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 Hapus. Ah, hapus. Okay, okay. Hapus. Okay, okay. Hapus. Okay, okay. So kosong, ambil salin accountability lagi. Rekod ni kita ambil daripada yang 41. Salin daripada yang 41 ni. Okey. Okey. Susunan dah cantik, tekan simpan. Okey. Okey. 41 52 settle. 48 dah settle. 54 lagi. Okey, 54 pula. Untuk 54 pun sama juga, dia double. So kita hapuskan semua yang salah buat tu. Hapus. Okey, okey.
hapus, okay, hapus, okay, hapus, okay, hapus, okay, hapus, okay, nak hapus, okay. So, saya keluar salin accountability, tekan salin accountability, copy daripada 41, kemudian tekan salin, kemudian tekan OK. Tekan lagi OK, keluar ikut susunan, tekan simpan. OK. OK. Selesai untuk 54. So, semua kalau ikut sekolah kami, kena isi semua 41, 42, 44, 48, 52 sehinggalah 54. Selesai untuk accountability. So sekarang kita pergi ke dimensi pula. Okey, untuk dimensi pun sama juga, ada pembetulan sedikit, iaitu dekat kita tekan kemas kini lah. Okey, tekan kemas kini untuk yang grade semasa 44 contohnya. Kemas kini, okey, bilangan murid yang dipertanggungjawabkan bagi setiap kelas mata pelajaran kita dah tulis. Okey. Kemudian masa PDP mengikut surat keliling ijazah yang sedang berkuat kuasa, saya ambil sini 24. Ada yang kata kena pecahkan kepada kelas masing-masing, contohnya yang ni 6 6 6. So boleh buat macam tu jugalah, senang. So saya buat contoh 3A. Ya Allah. 3A 6. Ya, sama begitu seterusnya. 3B 6, 3F 6. Yang ni tak perlu ni. Kelas saya gabung. 3F 6, kemudian 3H 6, kemudian 3L 6. 1, 2, 3, 4, 6 kali 4, 24. Okey. Kemudian yang ni, yang ketiga ni, kelab persatuan. Yang ni tak ada masalah sebab dia tak minta berapa jam, sebab dia dah tulis dah dekat sebelum tu. Automatic lah kot. Okey, selesai. Tekan simpan. Okey. Untuk dimensi pun sama juga, kita kena buat untuk 41, untuk 42, untuk 48, 52 dan 54. So kita kena hapuskan yang sebelum ni. Ataupun tekan selenggara pun boleh juga. Nak hapus boleh, nak selenggara pun boleh. Kita cuba yang hapus dulu. Mana yang lebih mudah kan? Dia beza kat sini. Ini selenggara turutan. Tekan kemas kini sajalah kot. Tekan kemas kini. Yang ni kena buat balik. Alamak. Okey, kalau kena buat satu persatu macam ni daripada ecehnya, kita pergi balik kepada 44 ni. Yang ni kita copy sahaja. Yang ni ni. Control C. Okey. Okey, simpan. Okey, pergi ke 41. Okey, tekan kemas kini. Yang ni Ctrl V, pastekan saja yang kita dah edit tadi. Tekan simpan. Okey. Okey. Kemudian pergi pula ke 42. 42 dah. Nah, belum saya buat lagi. Saya salin saja dimensi daripada yang 44. Tekan salin, tekan okey, tekan okey. Turutan saya rasa tak ada masalah kot. Tekan simpan. Okey. Okey. Ini kena isi. So tulislah nombor 1, 2, 3. Tekan simpan, tekan okey. Okey. Okey, 42 selesai, 44 dah, 48 pun sama juga. Kemas kini yang kita dah copy tadi tu, Ctrl C tadi tu, kita Ctrl V kat sini. Tekan simpan, tekan okey. Okey. Kemudian dah siap 48, pergi ke 52. Tekan kemas kini. Okey, yang kita buat tadi tu Ctrl C, Ctrl V lah dia, sebab kita dah copy tadi kan. Tekan simpan. Okey.
Okey. Begitu juga dengan yang terakhir sekali, 54. Kemas kini. Kemudian Control V yang kita copy daripada 44 tadi asal dia tu. Tekan simpan. Tekan OK. Tekan OK. So selesai untuk bahagian dimensi. Yang lain saya rasa tak ada masalah kot. Mahmud dekat pengalaman ni. Saya tengok kelayakan akademik tak ada masalah. Kompetensi tak ada masalah. Pengalaman. Yang ni kena ubah sikit. Okey. Yang dekat pengalaman ni. Ada tiga benda kena buat. Okey. Iaitu kita tengok template yang disediakan hari tu. Dekat pengalaman, ambil yang bawah tu. Pengalaman dekat bawah ni. Dia ada yang ni. Okey, kita sekarang berada di 44. Okey, so 44. Kita ambil yang ni. Untuk kotak yang pertama, kita ambil yang ni. Tempoh perkhidmatan tidak kurang 8 tahun dalam grade 41. Okey, copy. Pergi balik ke Hermes. Tempoh perkhidmatan tidak kurang 5 tahun. Ha, ni salah, kita buang. Kita pastekan yang tadi tu. 8 tahun dalam grade 41. Kemudian yang keduanya, kita ambil yang ni. Kalau kalau cikgu berada di 44 kan, sekolah menengah. Okey, sini. Nombor 2 dan nombor 3. Nombor 1 jangan ambil. Nombor 1 kita ambil yang ni sebab kita 44. Okey. Yang ni. Nombor 2 dan nombor 3 kita copy, Ctrl C, kita pergi ke Hermes. Kita buka dua tab lagi, kita tambah lagi dua kotak ni macam sekarang ni. So kita pastekan mata pelajaran bidang kepakaran yang ni ni dengan pengalaman ni. Pastekan di sini 3 tahun. Sini. Okey. Kemudian kita pergi kepada kotak sebelah kanan dia. Jumlah bilangannya kita letak 8. Ni 8 tahun Dan ni 5 dan yang ni 3. 8 5 3. Selesai. Itu saja. Okey, tekan simpan. Tekan okey. Tekan okey. Itu saja. Kemudian dekat pengesahan macam biasalah. Yang ni saya tunjukkan. Semua dah tahulah, kalau tak pun nanti boleh rujuk dengan tu lah. Kita klik sahaja yang warna biru, tekan butang yang paling kanan sekali. Ada satu macam klik butang klik yang macam checkbox itu. Dia akan keluar maklumat untuk diisi pada ruangan IC tu nanti. Tekan masukkan IC dia. Okey, masukkan IC. Ni contoh dia senang. Tekan carian senarai. Dia akan keluar senarai ni. Masukkan dekat ruangan nombor kad pengenalan ni. Nombor IC penilai kita. Tekan teruskan. Kemudian dia akan keluar satu senarai nama. Bukan senarai nama. Dengan keluar pemilik IC tersebut. Tekan yang warna biru ni. Maka dia akan bawa kita ke paparan. Dia akan bawa kita ke paparan ni. Okay, keluar maklumat asas dia. Sama juga untuk pegawai pelulus. Kita tekan warna biru sini. Pegawai pelulus. Ada keluar kat bawah ni. Pegawai pelulus. Buat macam tadi juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Excuse me. Tekan pemilik kompetensi. Kemudian akan keluar kotak ni. Masukkan IC pengetua. Kemudian tekan teruskan. Dia akan keluar satu line warna biru. Tekan yang warna biru ni. Dia akan masuklah dia kepada sini. Nama pengetua dan maklumat lain. Selesai yang ni. Boleh hantar. Itu sahaja daripada saya. Harap dapat membantu. Ada masalah boleh rujuk terus dengan saya ataupun mana-mana kawan-kawan yang dah selesai. Sekian, terima kasih. Give me all the feelings, yeah. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces.